Saya lepas senarnya ini ya, terus saya amplas, maksret, maksret, saya amplasin. Nah, akhirnya bisa press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, teman-teman semua, saya akan membahas tentang gitar ini, teman-teman. Dulu gitar ini harganya Rp180.000. Karena saya cek ini kuat kayunya, ini ada besinya ini dalamnya, tapi sayangnya ini tingginya sekian ini tingginya, nggak bisa dipakai. Ini meduduk-meduduk. Apa itu? Nah, jadinya ini dibunyikan di sini, mak, jedok, jedok, jedok. Natap sini, natap sini. Nah, akhirnya saya lepas senarnya ini. Ya. Terus saya amplas. Maksret, maksret, saya amplasin. Nah, akhirnya bisa press. Nah, terus ini saya kasih ini apa, ganjel nih. Nah, ini ganjelnya, ini ganjel ini dulu ya. Ini saya belikan Kak Rata ini dulu. Nah, lupa aku. Ini saya belikan ini. Ini saya ganjel jadi bisa ditata. Nah, ini saya amplasin sedikit-sedikit fretnya. Terus ini juga diganti. Ini dikasih preamp. Nah, ini saya kasih grounding ini biar tidak greng. Tahu ini PM-nya greng ini. Ground. Ini saya ganti. Dulu hanya apa itu atom. Enggak begini. Terus di itu dalamnya diusruk-usruk. Jadi enak ini sekarang. Empuk. Rada apa itu, rada pendekan. Nah, jadi enak suaranya. Nah, ya kan. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Kalau gitarnya itu senarnya itu tinggi sekian, itu diamplas aja, harus peratang ngamplasnya. Ini yang ini loh, kayunya ini loh, kadang kan tinggi begini. Nah, jadinya biar rata. Nah, kalau rata ya rata. Ditekan enak. Empuk. Motor ini saya taruh di bawah. Nah, ini keterlanjuran ini ngamplasnya. Besok ini saya tambal pakai bedak, pakai lem G. Ini preamp-nya X2.
X7545R. Mereknya Fender lho lur. Fender teman-teman mereknya. Kotor banget. Taruh di bawah ini kotor. Banyak debu. Males lompat-lompat salat. Gimana? Yang punya gitar ininya tinggi harus dipres. Sudah tahu kan? Sudah saya beritahu caranya. Ini enggak ada titiknya, ini saya kasih sendiri ini. Apa? Skorlet ini putih-putih ini titiknya. Terus ini mau lepas. Nah, saya baut di sini. Lucu kan? Enggak ada dana. Seadanya saja dibenahin sendiri. Ya. Sudah paham kan yang punya gitar-gitarannya tinggi? Itu tadi caranya. Oke. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.